Gibran sebagai wali kota itu, Gerindra sebagai salah satu partai pendukung, seperti apa? Ya, itu hak beliau untuk menyatakan seperti itu. Namun sekali lagi, kekhilafan yang disampaikan itu pendapat kami itu kurang pas. Itu suatu yang sifatnya emosional. Ketika beliau dari kubu PDIP itu saat itu memberi restu kepada Mas Gibran untuk maju menjadi wali kota, itu sudah pertimbangan sangat besar, sangat sudah mendasar. Tidak mungkin partai yang begitu besarnya memberikan restu hanya sesaat, pasti sudah penuh perhitungan. Jadi sekali lagi, soal beliau Mas Hasto menyampaikan hal seperti itu, saya rasa itu domainnya beliau sendiri, silakanlah. Tapi sekali lagi, kami sebagai partai pendukung, pengusung, dan sebagainya istilahnya, itu sekali lagi kami tetap mensupport Mas Gibran yang terbaik selama ini di menjadi wali kota. Kalau dari DPC sendiri memandang Mas Gibran selama kepemimpinan di Solo ini berarti sudah berhasil, Pak? Saya anggap berhasil. Dia, beliau menjadi wali kota, kalau kita hitung 3 tahun, ya, tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena sudah diserang dengan pandemi semakin hebatnya. Tapi beliau masih tegar, tetap optimis bisa memulihkan ekonomi. Dan itu dibuktikan dengan pembangunan, dengan ekonomi di sebagian mana, supaya bangkit pulih kembali. Dan Solo sekarang menjadi idaman untuk semua warga Indonesia ingin sekali selalu datang ke Solo. Itu kan berarti bahwa apa? Pembangunan tercapai. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.